Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munafa'a fi ulumi fi darain amin. Faslun fi salatil istisqa'i. Ini pasal tentang salat istisqa. Salat minta hujan. Lama dan enggak hujan-hujan ya. Ya. Kita belum pernah salat minta hujan ya. Alhamdulillah. Ya. Kita di sini Allah kasih alhamdulillah hujan ya banyak alhamdulillah. Fayakmurul imamu an-nasa bisyami salasati ayam. Maka seorang imam memerintahkan akan orang-orang dengan puasa 3 hari. Jadi imam merintahin pemimpin ya negara memerintahkan supaya sholat istisqa. Maka imam merintahin supaya puasa 3 hari, 4 hari sama datangnya. Wa mastata'u min shadaqati, dan apa yang mereka mampu daripada shadaqah. Apa yang mereka mampu daripada shadaqah. Apa yang mereka mampu daripada shadaqah, sedekah. Wa taubati taubat, apa yang mereka mampu daripada taubat ya. Kalau taubat bukan mampu ya semuanya. Wa mastata'u minas shadaqati, apa yang dia mampu daripada shadaqah. Wa taubati dan taubat. Wa taubati ya, wa taubati ini atapnya kemak ya, bukan apa yang mampu daripada taubat, bukan ya. Wa taubati atap kemaknya, atapnya kesiami, kesiami. Wa taubati dan taubat. Perintahin orang-orang supaya bertaubat. Taubat mah wajib. Bukan apa yang mampu dia taubat, bukan. Taubat itu mesti wajib, enggak boleh enggak. Ya. Wal khuruji minal mazalimi, dan perintahin juga orang-orang dengan keluar daripada segala kezaliman. Duit orang diambil pulangin, barang orang diambil pulangin, hak orang diambil pulangin. Semua berbentuk kezaliman dilepaskan semua. Suma yakhruju bi'imul amni Umar Rabi'a, kemudian dia keluar bersama mereka orang-orang. Pemimpin negaranya keluar bersama orang-orang, bersama rakyat. Al-Yawmar Rabi'a, di hari yang keempat. Ini sambil puasa, di hari keempat sambil puasa. Jadi menandakan puasa Pak bisa membuat Allah ridho. Makanya orang yang rajin puasa, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dia telah mengurangi separuh nafsu makannya. Wamil aja izi, dan keluar dengan nenek-nenek. Kalau orang yang lemah, nenek maksudnya nenek-nenek.
Hongkong juga. Keluar. Nenek-nenek Hongkong pada keluar. Sembahyang. Karena biasanya orang yang udah tua udah enggak pengen apa-apa lagi lah kecuali ibadah. Wasibyani dan anak-anak kecil. Ajak anak-anak kecil. Karena anak kecil itu enggak ada dosanya. Mutanazzifina fi siyabi bislatin. Hal keadaannya bersih-bersih pada pakaian pekerja, bekerja sehari-hari. Pakaian ngelayanin. Jadi pakaiannya pakaian ngelayanin, pakaian kerja, pakaian yang enggak cakep, pakaian sehari-hari. Pakaian buat bekerja, lihat. Pakaian buat bekerja ngelayanin. Secakep apapun, ya gitu. Ya, pakaian buat dinas. Secakep apapun, ya enggak cakep. Lihat OB, OB, pakaian dinasnya. Ya, secakep apapun begitu. Ya. Artinya enggak cakep itu. Penuh ya, rendah gitu, enggak cakep. Itu berpakaian yang begitu maksudnya. Pakaian bekerja. Jadi perlu juga yang namanya merekayasa. Ini kan namanya merekayasa, walaupun Allah tahu. Wastikanatin dan ketenangan, tenang, datangi dengan ketenangan. Jadi kita ini apa? Diposisikan posisi yang membuat Allah ridho. Ya, posisi yang Allah ridho. Rajin sedekah, bertobat, ya, punya orang pulangin kalau diambil. Bersama orang-orang yang enggak ada dosanya, yang sedikit dosanya. Mutanazzifina dalam keadaan bersih-bersih. Fisya, ya, bersih-bersih. Baju yang pakaian sehari-hari, bekerja ngelayani dan tenang. Mutawadhi'ina dalam keadaan tawadhu. Bikhilafi sholatil id, lain halnya sholat id. Nah kalau sholat id, itu yang bagus-bagus. Bajunya baru beli. Pakai baju yang baru beli. Makanya kita dulu sampai sekarang, kalau mau beli baju baru, kalau mau lebaran. Ini ada makna di sini Pak, orang dulu lebaran pakai baju baru, emang disuruhnya begitu. Jadi jangan diilangin kebiasaan ini terus, nggak apa-apa, sesuai dengan sunnah. Ya. Oh iya, nah, itu ya. Nah, itu maksudnya laisal id ya. Itu maksudnya mengetengahkan kita. Iya. 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 Itu maksudnya supaya kita, intinya bukan baju baru. Intinya. Intinya bukan baju baru, tapi tetap kita pakai baju baru. Tetap pakai baju baru, tapi bukan, intinya bukan pakai baju baru. Sama kita ibadah zuhir, intinya sholat,
Tapi bukan berarti kita tinggalkan ibadah zahir. Oh, enggak boleh. Gitu. Jadi itu untuk apa? Supaya kita disuruh, ya, apa? Hati kita yang benar, bukan hanya baju baru, bukan. Hanya batinnya. Bukan juga berarti kita tinggalkan baju baru. Enggak, tetap pakai baju baru. Itu namanya syariah. Nah, karena perintah syariah supaya pakai baju baru. Iya. Dan memang kalau lebaran itu beda hawanya. Seneng aja, gembira. Ini ada gairah sedikit, gairah, insya Allah. Wa yusalli bi imraqataini, dan sholat ia bersama mereka dua rakaat. Mislu sholatil idi sawa'un. Seperti sholat id sama dua rakaat. Summa yakhthubu khutbataini, kemudian dia khutbah dua kali khutbah. Bainahuma jalsatun khafifatun, di antara dua khutbah ada duduk yang ringan sedikit. Duduk di situ. Wal yakunil istighfaru mu'zamal khutbataini, dan hendaknya istighfar itu ya sebagian besar dua khutbah isinya. Nah, jadi isinya dua khutbah itu adalah istighfar untuk sholat istisqa, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi banyak dosa, jadi enggak diturunin hujan. Ya, enggak diturunin hujan. Airnya marah pada maksiat mulu. Maksiat mulu, airnya marah. Wa yambagi, dan seyogianya fil khutbati tsaniyati, pada khutbah yang kedua, ayastadbirun nasa. Ayastadbirun nasu. Ayat tadbiron nasa, bahwa ia membelakangi manusia di khutbah yang kedua. Dia belakangin manusia. Wayas takmil kiblat, dan dia menghadap kiblat. Di khutbah yang kedua dia putar aturan menghadap orang-orang, menghadap kiblat, orang-orang di belakangin. Wa yu'awwila, dan dia merubah ridaahu, akan selendangnya nih. Ini selendang nih. Rida, ini namanya rida begini, Pak. Fi hadhihi halati, pada ini keadaan tafa'ulan, karena optimisan. Tafa'ul, optimis. Ngambil berkah ya, bi ta'wilil hali, dengan merubah keadaan, mudah-mudahan selendang yang dirubah, keadaan pun berubah. Allah rubah. Tadinya kagak hujan jadi hujan. Hakadza, begitulah fa'ala, telah berbuat Rasulullah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fayaj'alu a'lahu asfalahu? Maka Nabi menjadikan yang atas, ini atas, menjadi asfalahu, di bawahnya. Di bawah dia, taruh di bawah. Bawah. Wa ma 'alal yamini, dan sesuatu yang di kanan, alal yasari, atas kiri. Ya. Ya, kiri. Nah. Ini kan tadi di atas nih. Ini di atas. Ini di atas. Di bawah. Kemudian yang kanan dijadiin di kiri. Ya.
wama ala shimali ala yamini, dan apa yang di atas kiri diadain di kanan. Jadi begini jadinya. Coba Pak, kayak tukang apaan begini? Hah? Tukang minta-minta. Lakukan seperti ini tafaulan, mudah-mudahan keadaannya Allah rubah. Yang tadinya musim, yang tadinya kagak hujan menjadi hujan. Yang tadinya panas menjadi adem. Tadinya gersang menjadi subur. Itu maksudnya. Wa kadzalika yaf'alu nasu, dan seperti ini pula orang-orang melakukan begitu sama. Wa yad'una fi azil alati, dan mereka berdoa pada ini keadaan, wa fi hadhihi saati sirran, dan pada ini keadaan dengan doa yang pelan. Sirban doanya. Summa yastaqbiluhum, kemudian imam menghadap mereka. Tadi kan belakangin mereka menghadap kiblat, sekarang menghadap lagi ke jamaah. Fayaktimul khutbata, lalu dia tutup khutbahnya. Selesai. Wa yada'una ardiyatahu, dan mereka para jamaah membiarkan ardiyatahu, akan selendang mereka, muhawwalatan. Ya. Hal keadaannya berubah kama ia sebagaimana, ya sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya maksudnya selendangnya tetap begitu. Kayak tadi. Enggak, tetap begini. Selendangnya tetap begini. Ya, enggak berubah selendangnya. Begini terus saja. Jadi kalau begitu asal pakai selendang itu di sini sebelah kanan. Begini. Iya, di lapangan ya. Lapangan. Enggak. Hatta yanza'uha mata naza'us ya ba, sehingga mereka melepaskan akan dia kapan ya, kapan naza'us ya ba, mereka melepaskan baju. Jadi selendangnya dilepas ketika mereka mau buka baju. Jadi dipakai terus sampai rumah baru dilepas. Nah, ketika mereka melepaskan wayaku, dia berkata, Allahumma ya Allah. Ini diajarin jamaahnya semuanya nih. Kama amartana, sebagaimana engkau perintahkan kami ya Allah. Bidu'aika, dengan doa kepada engkau. Wawa'atana, dan engkau telah berjanji kepada kami ya Allah. Bi'ijabatika, dengan diijabahkan, dengan pengijabahan engkau ya Allah. Faqad da'awnaka, maka sungguh benar-benar kami berdoa kepada engkau ya Allah. Kama amartana, sebagaimana telah engkau perintahkan kami untuk berdoa. Fa'ajibna kama wa'atana, maka perkenankanlah doa kami ya Allah sebagaimana telah engkau janjikan kepada kami. Kalau kami berdoa, janji engkau, engkau akan ijabahkan doa. Maka ijabahkanlah doa kami ya Allah. Begitu.
Allahumma mununna, ya Allah, karuniakanlah, anugerahkanlah alaina kepada kami bima ghufrati ma qarafna, ampunan apa yang telah kami lakukan. Wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina, dan perkenanan doa engkau ya Allah, perkenanan engkau ya, ya, perkenanan engkau fi suqyatina, pada menghujankan kami ya. Perkenankan perkenanan engkau pada menghujankan kami, supaya engkau hujanin kami ya Allah. Wa sa'ati rizqina, dan supaya luas rezeki kami ya Allah. Ini ngomong semuanya doa pas dia buka baju sampai rumah, dia ngomong masing-masing. Jadi kalau begitu nih, ajarin dulu jamaahnya ya, atau kasih doanya, tulisin biar dia baca. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab.